Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku lagi main ke Pacific Place, terus aku ke Busa Bata. Ini tuh restoran Thailand yang udah terkenal banget enaknya katanya ya. Nah, aku tuh penasaran beneran enak atau enggak ya, karena tempatnya ada di area bawah nih. Aku seneng banget sih, kayak beda gitu lah ya konsepnya. Terus aku coba lihat-lihat menunya. Nah, menunya itu cukup beragam ya, emang paling banyak sih ya makanan Thailand ya. Cuman dari tadi itu yang aku bikin penasaran itu adalah aku pengen cobain mango sticky rice-nya. Nah, sambil kita nunggu gitu, kita lihat-lihat dulu nih ada apa aja ya. Minumannya aja kalian bisa lihat ya, cukup beragam macam-macam. Kayak ada Thai tea-nya, ada Thai coffee juga ada gitu ya. Terus makanannya semua jenis makanan Thailand kayaknya ada deh di sana. Mau yang berat, rice-nya gitu, mau nasi goreng, mau yang apa sih namanya, nasi goreng nanas, mau tom yum gitu, pokoknya ada. Dan aku sih nyaranin kalau mau makan makanan yang berat sih, itu porsinya bisa untuk berdua, bertiga gitu ya. Jadi emang harus dipilih-pilih supaya gak kebuang gitu ya. Berhubung aku emang dari awal naksirnya cuman si mango sticky rice, jadi ya udah, sambil jadi ide aja nanti nextnya kalau kesini mau makan apa gitu ya. Nah, ini kita udah nyampe ke main course-nya. Dia tuh ada bakar kayak grill ikan, ayam, daging gitu, seafood juga ada ya. Atau kalau kamu pokoknya suka saladnya Thailand, sayurannya, pokoknya emang di Thailand kan gitu kan. Dan emang ciri khasnya itu pokoknya segala sesuatu yang asam gitu ya. Bahkan kayak kari-kari gitu juga ada. Atau kalau kamu vegetarian, gak mau makan daging juga tersedia guys menunya. Jadi emang cukup beragam. Kemarin tuh aku penasaran sebenarnya sama singkong Thailand gitu loh. Cuman ya udah, nantilah ya. Aku akhirnya pesannya Thai tea gitu. Ini pesanan si Rogaye. Terus aku juga pesan Rosella drink, natural rosella drink. Jadi kayak minuman dari daun rosella. Nah, cakep banget kan ini ya. Dan gak lain gak bukan, aku pesan mango sticky rice-nya. Oh my god, ini lucu banget. Warnanya aja biru. Guys, ini tuh satu porsi harganya 70 ribuan ya. Aku agak deg-degan nih. Enak gak? Kita cobain guys. Dia ketannya warnanya biru. Ini masih panas. Hah? Parah. Ya. Ih, gimana sih? Kita masukin. Wah, gokil ya sih. Lo kena kaca, golin lah baksa. Paham ya? Enggak, kok masih panas gitu loh. Ya, misalnya tinggal nih asapnya. Terus mangganya dingin. Gimana sih? Coba kita. Ih, yang bikin enak apanya? Apanya coba? Nih, kayak gini nih yang bikin enak, putih-putihnya. Coba mangganya beneran manis. Itu pasti bakalan jadi combo yang sempurna banget. Ini mangganya manis, cuman kayak kurang lah gitu ya, kurang sedikit lagi manis. Sejelas. Apa kan gue udah? Ini kalau sampai habis gini tandanya seriusan enak. Top. Tehnya juga enak menurut gue. Rosella tea.
Manis. Untuk melancarkan peredaran darah. Manis gak? Uang dan kantong. Ya manis sih enggak terlalu. Cuman gue cukup lah karena kan gue aja udah cukup manis gitu. Ini juga best banget. Sudah habis. Sekarang Tahiti-nya. Kafenya tuh sepi gitu loh guys. Tapi makanannya enak. Kemarin aku makan totalnya segini ya, dan itu worth it banget. Kalau kamu pecinta mango sticky rice, kamu harus kesini ke Busa Bata yang ada di Pacific Place. Karena ini dari semua mango sticky rice aku cobain, ini tuh yang paling the best sih. Best banget lah ya. Next time aku pasti akan balik lagi mau cobain makanan beratnya gitu ya. Overall aku seneng banget, bahkan ngedit aja jadi pengen lagi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.